Hai pemirsa Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 10 Januari tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon teman-teman support channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara mengklik iklan dan menonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih. Baiklah, untuk Anda yang kelahiran tanggal 10 Januari, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Sepertinya hari ini pendekatan diplomatik yang Anda lakukan untuk membangun sebuah kemitraan dan jaringan kerja akan menguntungkan diri Anda. Rencana bisnis yang Anda buat di tahun ini akan menemui hasil yang baik. Selamat ya. Baiklah, pertama-tama saya akan mulai bacakan prediksi zodiak untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, sepertinya hari ini Anda selalu menantikan hal-hal baik yang akan terjadi di masa depan. Untuk prediksi keuangan, saya baca di sini sepertinya lebih cepat matang dalam menjalankan pekerjaan dibanding rekan seusia Anda. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya ingin mengenal lebih banyak individu atau pribadi sebelum menentukan mana yang pas untuk dijadikan pasangan, khususnya untuk Anda yang single. Untuk Anda yang sudah berpasangan, sepertinya ini adalah hari yang tepat untuk Anda dan pasangan lebih mereview lagi hubungan tentang apa yang Anda sukai dan apa yang tidak disukai oleh pasangan. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 87, 92, 55, 71, dan 83. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya hari ini jangan menangisi hal yang sudah terjadi ya. Tangisan Anda tidak bisa mengubah keadaan, tapi tindakan Anda bisa. Untuk prediksi keuangan, sepertinya kerja keras siang malam demi mendapatkan pemasukan tambahan di akhir tahun ini. Untuk prediksi asmara, sepertinya meratapi masa lalu bersama sang mantan memang tidak ada gunanya. Jadi bagaimanapun juga, Anda sahabat Libra, Anda harus bisa move on. Dan jangan selalu terbayang-bayang oleh masa lalu yang kurang menyenangkan. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 48, 27, 35, 17, dan 92. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya hari ini jangan banyak berucap kalau tidak bisa mewujudkannya lewat perbuatan tentunya. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya hari ini selalu perkataan atau mengatakan perkataan yang baik karena ucapan adalah doa, khususnya untuk segi keuangan Anda. Jadi dalam hal keuangan, hal ini juga perlu Anda lakukan. Untuk prediksi asmara, sepertinya hari ini jadi lebih agak tertutup ya, dan pendiam, tidak seperti biasanya. Khususnya untuk Anda yang single, yang pernah merasakan putus cinta sebelumnya ya. Nah, jika seperti ini, Anda bisa ya mengambil memang waktu sendiri ya, melakukan kegiatan sendiri dulu, menenangkan pikiran. Jika Anda sudah merasa mood Anda kembali, silakan Anda kembali ke teman-teman Anda dan keluarga Anda. Tentunya mereka pasti akan selalu menantikan Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 65, 9, 8, 97, dan 28. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya hari ini jika kondisi hati di bawah riang, hari-hari yang Anda jalani pun akan terasa menyenangkan. Untuk prediksi keuangan Anda, hari ini sepertinya sedang gemar menjalankan usaha kecil-kecilan yang Anda anggap berprospek bagus ke depannya. Ya, untuk prediksi asmara Anda, sepertinya hari ini luka dalam hati belum sembuh benar. Jika hal tersebut terjadi, maka setidaknya Anda nikmati dulu prosesnya ya. Jika sudah waktunya nanti, maka Anda akan harus segera bangkit dari hal tersebut. Jadi jangan terlarut terlalu lama ya.
Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 96, 76, 92, 75, dan 57. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya ada konflik yang terjadi di antara orang terdekat Anda. Sepertinya hari ini ketegasan Anda dalam hal ini sangat diperlukan ya, sahabat Gemini. Jadi Anda sejatinya tidak usah sungkan menegur teman yang salah. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya pilihlah investasi dengan risiko yang kecil dulu, khususnya di bulan ini. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya segera selesaikanlah salah dengan pasangan agar tidak berlarut-larut nantinya, dan itu akan mempengaruhi pekerjaan dan juga perasaan Anda sehari-hari. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 41, 2, 3, 67, dan 34. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, sepertinya hari ini setelah serangkaian kerja keras yang menguras otak dan juga tenaga, rasanya Anda perlu merasakan banyak kesenangan. Tentunya Anda bisa memilih waktu istirahat atau kegiatan untuk relaksasi yang baik ya, yang bisa meringankan sedikit beban Anda dan juga pikiran Anda, khususnya dari stres. Untuk prediksi keuangan, sepertinya ada tambahan dana nih dari sumber yang tidak terduga hari ini ya, jadi Anda patut bersyukur jika hal tersebut terjadi. Dan untuk prediksi asmara, sepertinya ada baiknya jika sesekali Anda memberi kejutan pada pasangan. Untuk nomor keberuntungan yaitu 12, 99, 38, 40, dan 78. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya hari ini Anda bisa lakukan pekerjaan yang baik, maka hasilnya pun akan baik ya, dan Anda pasti akan menerimanya. Untuk prediksi keuangan Anda ya, sebenarnya Anda paling anti mengeluh dengan kata-kata yang mana kata-kata tersebut adalah doa ya. Nah, untuk prediksi Anda asmara, sepertinya hubungan yang baru dibina membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk berkembang ke arah yang baik. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 32, 59, 71, 27, dan 52. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, seburuk apapun hari yang Anda jalani, Anda selalu punya harapan untuk menyambut hari baru yang cemerlang. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya jangan selalu melihat kehidupan orang lain ya. Ingat, Anda harus fokus ke kehidupan Anda, karena sukses setiap orang itu berbeda-beda. Dan sikap tersebut juga akan membuat Anda tidak puas dengan kehidupan yang Anda jalani saat ini. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya meski cintanya tidak berpihak kepada Anda jika hal ini terjadi ya, maka Anda tidak mau terpuruk ya. Satu-satunya jalan adalah Anda bisa menggali lagi mindset Anda dan mencari siapa sebenarnya yang tepat untuk Anda saat ini. Untuk nomor keberuntungan yaitu 79, 43, 51, 66, dan 60. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya hari ini Anda selalu berusaha bersabar. Itu bagus sekali ya, baik saat kondisi terhimpit maupun saat berada di situasi yang menguntungkan. Kebiasaan baik ini harus terus Anda lestarikan ya, sahabat Leo. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya fokus mengejar target akhir bulan. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda bukan tipe orang yang bisa bersikap romantis, tetapi pasangan Anda sebenarnya menginginkannya. Jadi tidak ada salahnya Anda berusaha sedikit romantis pada pasangan dan mengabulkan beberapa keinginannya yang sebelumnya pernah dia inginkan dari Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 67, 74, 70, 89, dan 58. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, sepertinya hari ini nada-nada sinis ya yang Anda dengar dari lingkungan sekitar itu anggaplah angin lalu. Jadi Anda harus belajar cuek dalam hal ini ya.
Tentu saja ini akan berpengaruh kepada pikiran dan juga perasaan Anda. Jika hal tersebut terjadi, maka Anda bisa berkumpul dengan teman-teman yang mana memang sepaham dengan Anda, ya. Jadi hindarilah orang-orang sinis seperti ini di sekitar lingkungan Anda. Untuk prediksi keuangan, sepertinya Anda perlu bekerja keras sekarang, ya. Dan harus mengatur mindset, jangan dulu bersenang-senang sebelum Anda mendapatkan hasil yang baik dari kerja keras Anda. Istilahnya, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, seperti itu. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya hari ini cukup bahagia dengan si dia dan tidak mau berpikir yang macam-macam, khususnya untuk Anda yang sudah berpasangan. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 94, 39, 74, 66, dan 64. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, ya, Anda bisa hari ini cari tantangan baru. Jadi jadilah seorang yang kompetitif, ya, dengan begitu kemampuan Anda akan selalu terasa dan juga terukur. Ini adalah saatnya untuk Anda keluar dari zona nyaman Anda. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya hati-hati berpotensi mengalami kerugian dalam berbisnis. Nah, untuk prediksi asmara Anda, sepertinya ada kejutan untuk Anda yang saat ini menjomblo. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 98, 77, 92, 59, dan 38. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, sepertinya hari ini bekerja saja semampu yang Anda bisa, ya. Tidak usah berpikir yang lain-lain. Dan tidak usah pikirkan respon orang lain terhadap apa yang Anda kerjakan. Sepanjang Anda sudah mengerjakan sesuatu tersebut sesuai prosedur dan benar, Anda tidak usah terpengaruh dengan yang lain. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda perlu awasi pengeluaran, ya. Jangan sampai tidak ada cadangan dana lagi, yaitu yang berbahaya. Untuk prediksi asmara Anda, meski di mulut berkata benci, tapi di hati sebenarnya Anda rindu. Nah, ini ya. Untuk nomor keberuntungan Anda, yaitu 51, 8, 48, 29, dan 96. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk hari ini, ya, tanggal 10 Januari tahun 2020. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara mengklik iklan dan menonton iklannya yang tayang sampai habis, ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.